Halo, selamat pagi, siang atau sore. Balik lagi di Iron Bikes. Kali ini kita akan review Vespa PX tahun 79. Yang rare-nya adalah Vespa ini aslinya warnanya memang merah putih sesuai dengan BPKB awalnya. Sebelum kita review, teman-teman jangan lupa untuk subscribe supaya kita tambah semangat dalam mereview unit-unit di Iron Bikes berikutnya. Oh ya, untuk PX ini kita sudah merebuild ulang baik dari mesin, body maupun asus peritilan-peritilan ya. Kita akan lihat satu persatu apa aja yang udah diperbaharui dan apa aja yang unik dari unit satu ini. Oke, kita menyeluruh dulu. Ini Vespa memang sesuai dengan BPKB awalnya berwarna merah putih. Jadi salah satu warna yang cukup rare. Sampai sekarang gue belum ketemu review ataupun perbandingannya dari unit berwarna merah putih ini. Unit ini yang pasti diproduksi tahun 79. Dia sudah pakai sen depan belakang. Dan bisa dilihat di sini bodi tengahnya gue cat warna merah. Tapi untuk membuatnya menjadi semakin spesial, untuk bodi tengah depannya gue cat warna putih. Kepalanya atas merah, bagian bawahnya warna putih. Spakbornya putih, hidungnya warna merah. Dan gue kasih bendera merah putih, lambang Garuda, sesuai dengan temanya untuk PX merah putih ini. Dan pas banget nih, sebentar lagi bulan Agustus, jadi rencananya memang akan gue pakai untuk keliling-keliling pas di momen kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Oke, untuk bagian dari body, tepung, box maupun spakbornya ini pakai original semua. Kepala juga pakai original. Bagian atas juga bukan plastik ya. Ini masih orinya, jadi masih bahan babet. Speedometer juga original. Lampu indikator semua on semua. Sekarang kita sambil lihat bagian kepala nih, untuk peritilan di bagian kuncinya gue pakai Eva Itali. Lampu depan gue pakai Siem NOS ya, original. Untuk bagian grip ini pakai dan motor untuk PX eksklusif. Sedangkan untuk bagian pedal kopling dan pedal rem dan koplingnya gue pakai Vitali. Bisa kelihatan ya, ntar gue liat yang sebelah sini yang kelihatan banget nih. Ini pakai Vitali. Bagian untuk emblem-emblem gue pakai RMS. Hidungnya original. Untuk sen gue pakai impor smoke, tapi yang black sesuai dengan konsepnya, merah, putih, dan hitam. Listnya gue pakai warna hitam. Emblemnya gue pakai warna hitam. Untuk list di spakbor original. Spakbor juga original. Pelek original. Rem baru depan belakang dan ininya apa? Untuk pelek bawahnya ini original cung ya. Shock udah gua ganti dan motor baru. Untuk kabel-kabel juga semua udah baru, pakai dan motor. Karet-karet semua pakai dan motor. Triplang gue pakai RMS. Satu set karetnya juga RMS. Dan kukunya juga original untuk PX tua ya. Jadi dia dikeling dari atas, bukan dibaut dari bawah. Jadi emang sesuai dengan peruntukannya. Untuk lidah gue pakai
Eva Itali dan karetnya gue apa trip untuk ininya list pedangnya gue pakai original. Baut positifnya juga baut positif yang bagus ya, yang keras. Jadi dijamin awet. Oke, sekarang untuk kunci tepom gue pakai Neiman. Untuk kunci stangnya ini masih original. Jok gue pakai Spartan. Ini yang impor ya. Sorry. Sini bisa lihat MG impor. Pernya yang per miring, per tidur orang bilang. Jadi empuk banget, dijamin enak. Tutup tangki gue pakai original. Karetnya gue pakai metal plus. Jadi aman ya, nggak akan bocor. List-list karet tepong, karet-karet untuk perseneling maupun bagian-bagian semuanya gue pakai dan motor. Jadi dijamin puas, barangnya kualitasnya oke. Untuk stop lamp gue pakai Triumph originalnya. Emblem depan maupun di samping pakai RMS. Ban serep sudah tersedia. 3 set ban depan belakang baru. Ban dalam baru, pelek baru. Untuk knalpot pakai original. DGM. Cung. Nah, di sini gue pakein tray ya. Jadi kalau buat naro glove ataupun kacamata enak di depan daripada ditaruh di bagian dalam. Biasanya kena oli atau alat-alat jadi gampang kotor. Oke, itu overall dari sisi luarnya. Habis ini kita cek bagian engine, bagian kaki belakangnya, dan kita sekalian dengerin suara mesinnya. Oke, kita udah buka tepong. Sekarang kita lihat bagian mesin. Tutup mesin masih genuine cung. Bawaannya pek. Baut-baut juga udah diganti jadi minus. Karet-karet juga udah diganti. Cangklong baru. Baut minus juga. Minus maupun di bawah udah diganti baut baru. Minus. Untuk push step original mesinnya cung, bisa dilihat ya mesinnya seger banget dan kering. Untuk terminal pakai Eva Itali, nomor rangka jelas, bukan sambungan, original, shock baru dan motor kaya bang, jadi dijamin nyaman. Rem belakang baru, mesin juga sebagian besar sudah diperbaharui. Sekarang kita ngomongin magnetnya. Magnetnya masih original. Napur juga masih bawaan. Untuk pengapian juga masih enak banget. Semua kelistrikan motor on. Jadi overall motor siap gas. Dan bagian-bagian gearnya sudah kita kembalikan ke originalnya PX. Untuk PX lawas atau PX awal, tahu sendiri teman-teman kalau larinya itu enak banget. Tarikan bawahnya jauh lebih padat daripada jenis eksklusif. Sekarang kita dengar suaranya ya. Lihat lansamnya enak banget.
banget. Untuk lampu depan juga udah kita pakein LED. Jadi dijamin sangat terang. Ini kedap-kedip karena kameranya ya. Aslinya dia udah stabil. Oke, itu review kita kali ini di Iron Bikes. Untuk Vespa PX awal yang notabene belum pakai oli samping tapi sudah pakai sen, tahun 1979, warna rare sesuai dengan BPKB awal yaitu merah dan putih. Sudah fully rebuild, cat, kaki-kaki, ban, karet-karet, triplang, dan lampu depan semua sudah brand new. Oke, salah satu unit yang ada di Iron Bikes, Jalan Yapen Raya, Blok PB nomor 12B, Sektor 14.6, Komplek Nusa Loka BSD.